untuk menghasilkan minuman pencair lemak itu cukup mudah. Anda perlukan 5 biji limau kasturi, campuran chromium picolinate, biotin dan juga stevia, dan kelengkapannya iaitu blender, air, gelas, ais dan juga penapis. Okey, sekarang saya akan ajar anda bagaimana nak menghasilkan minuman yang mencairkan lemak tersebut. Apa yang perlu dan penting ialah limau kasturi. Ada 5 biji dekat sini, 3 yang dah siap dikupas dan 2 sekali dengan kulitnya, dan stevex penting. Okey, pertama apa yang kita akan buat, kita masukkan limau kasturi itu dalam blender. Okey, semuanya masuk dan seterusnya kita akan tambah dengan air, air kosong lah, air mineral sebanyak sekitar 500 ml. Baik. Dan bila kita blend, nak bagi dia betul-betul hancur. Okey? Lepas ini ialah untuk menapis. Tak naklah kita makan biji ataupun kulit yang dah dihancurkan tu kan. So kita akan masuk dan kita tapiskan ke dalam gelas. Terpulang kita nak banyak mana, tetapi janganlah penuh sangat sebab kita nak masukkan ais lepas itu kan. Dan ais yang digunakan, okay, supaya dia akan menghasilkan minuman yang dingin, yang lazat dan yang menyegarkan. Tetapi yang penting selepas ini ialah untuk memasukkan bahan yang boleh membantu mencairkan lemak anda. Chromium picolinate, biotin dan juga stevia untuk menggantikan gula. Sebab kalau minum macam ni memang dia rasa pahit, dia rasa masam, memang kurang sedap lah. Dan apabila kita campurkan 3 titik, 1, 2 dan 3, dan kita kacau menggunakan straw, insyaAllah dia akan menghasilkan air yang cukup enak dan menyegarkan. Dah siap pun? Minuman yang sangat baik untuk hilangkan dahaga dan hilangkan lemak badan anda. Yang penting, ia bukan sahaja lazat tapi manis, dan anda tak perlu pun rasa bersalah. Rahsianya, Stevex, campuran chromium picolinate, biotin dan juga stevia. Sehat semula jadi, manis tanpa kalori. SKB prihatin terhadap kesihatan anda. Kehidupan kembali bererti. SKB, care for you.